rasa ayam kung pao. Ya, salah satu masakan Chinese food ya. Ayo kita cek bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya, yang pertama itu ayam. Ini dada dengan paha ya, boneless. Ini sekitar 700 gram ya, sudah saya potong-potong. Kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh jahe bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan tepung maizena atau tepung tapioka juga boleh. Kemudian 1 sendok makan Chinese cooking wine. Jadi yang belum tahu Chinese cooking wine itu yang seperti ini. Ya, mereknya banyak, terserah mau pakai yang mana. Kemudian 2 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus tiram. Ini ada 3 butir bawang putih yang sudah saya cincang halus. 1 sendok makan gula pasir. 200 ml air. Dan untuk pelengkapnya, ini 1 buah bombay sudah saya potong-potong. Daun bawang ini juga sudah saya potong. Kemudian cabai kering ini secukupnya ya. Secukupnya saya memakai 6 ya. Dan yang terakhir ini kacang mentih. Ini kacang yang sudah digoreng ya. Sekarang saya akan mulai dari memarinasi ayamnya. Campurkan garam, jahe bubuk, dan lada bubuk. Kemudian tepung maizena. Kita aduk rata. Dan untuk sausnya itu kita campurkan saja langsung air Chinese cooking wine, kecap asin, saus tiram, nanti di akhir masakan rasanya dikoreksi lagi, kalau misalnya kurang asin atau kurang manis boleh ditambahkan untuk garam dan gulanya. Udah mengental, boleh tambahkan kecap manis ya biar agak hitam.
Thank you. Ini hasil masakan hari ini, ayam kumpau. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Okay.